Halo, balik lagi di YouTube channel Cucu Sumedi, di mana perjalanan horor kalian akan dimulai dari sini. Kali ini aku mendapatkan sebuah pesan di DM Instagram saya. Jadi ada salah satu penonton di YouTube ini yang mengirimkan pengalaman dia saat dia mengendarai sebuah sepeda motor. Sebut saja namanya Yuli. Yuli merupakan seorang gadis belia berusia 23 tahun, di mana dia seorang pekerja promotion girl di salah satu mall yang ada di Kota Purwokerto. Saat itu Yuli sedang menjalani masa percobaan training, yaitu di bulan terakhir training dia, bulan keempat. Saat itu dia mendengar kabar bahwa ibu dia yang berada di desa Wangon sakit. Memang sakitnya tidak terlalu parah saat itu, tapi dia ingin sekali selalu menengok ibunya. Minimal dalam satu minggu itu 3-4 kali dia harus pulang ke rumah dia di Wangon. Saat itu tanda tangan kontrak untuk dia melanjutkan pekerjaan dia diperpanjang sebagai promotion girls di salah satu mall di Purwokerto. Setelah itu, Yuli sering melakukan perjalanan pulang dari Purwokerto ke Wangon, dan itu dia lakukan hampir seminggu 3 kali karena ibu dia memang sakit. Dan hal yang paling Yuli sangat tidak ingin adalah saat dia selesai kerja, dan saat itu selesai kerja pada pukul 8 malam. Pada saat itu tepatnya malam Jumat, tapi bukan malam Jumat Kliwon, itu malam Jumat Manis. Tapi yang jelas saat itu malam Jumat, sebenarnya Yuli tidak ada berencana untuk pulang ke rumahnya, karena pada saat itu dia memang ingin beristirahat di kos-kosannya. Sampainya dia di kos-kosan, dia tiba-tiba mendapatkan telepon dari saudaranya mengatakan bahwa ibu dia tiba-tiba demam tinggi dan itu harus dibawa ke rumah sakit terdekat yang ada di Wangon. Tanpa pikir panjang, Billy pun langsung berganti pakaian dan langsung segera menuju pulang ke kampung halamannya karena dia sangat khawatir dengan kondisi ibunya. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 1 jam, akhirnya dia pun sampai di rumah. Pada saat itu juga Yuli harus membawa ibunya ke rumah sakit terdekat. Namun naasnya, ibu Yuli semakin kritis dan ternyata dia demam mengalami penyakit yang cukup kronis dan harus malam itu juga dirujuk ke rumah sakit besar yang ada di Kota Purwokerto. Jam 10 malam, akhirnya pada saat itu karena ada ayahnya si Yuli dan adiknya si Yuli yang tidak membawa kendaraan, akhirnya adik dan ayahnya pun ikut dalam kendaraan ambulan, sedangkan Yuli menggunakan motor mengikuti ambulan tersebut pukul 10 malam. Sepanjang perjalanan dari Wangon menuju Purwokerto belum ada keanehan yang terjadi. Sampailah pada saat Yuli sudah melewati kecamatan Jatilawang. Saat itu Yuli akan memasuki wilayah Rawalo menuju Purwokerto melewati Sungai Serayu. Pasti yang nonton video ini jika kalian orang Banyumas paham ya di mana itu. Nah, pada saat itu jalanan itu jam 10 sepi, hanya ada truk-truk besar dan itu pun tidak banyak, yang membuat ambulan melaju semakin kencang. Tetapi Yuli tidak bisa mengimbangi kecepatan mobil ambulan. Dia pun berusaha sekuat mungkin mengegas motornya untuk benar-benar berada di belakang ambulans ibunya. Namun apa yang terjadi, pada saat dia sampai di daerah sekitar Pasar Rawalo, ambulan melaju dengan sangat kencang dan dia benar-benar kehilangan kecepatan dia. Di sisi lain, dia juga harus isi bensin, yang mau nggak mau dia harus berhenti di pom bensin yang terdekat dari Pasar Rawalo. Setelah dia mengisi bensin, dia sudah sadar bahwa dia sudah ketinggalan jauh dari kendaraan ambulan tersebut. Setelah Yuli selesai mengisi bensin, dia langsung menjalankan sepeda motornya. Namun sebelum itu, dia sempat menelpon adiknya menanyakan posisinya sudah sampai di mana. Dan pada saat itu, sang adik menjawab dia sudah sampai di Notok. Sang kakak si Yuli cuma menjawab, oh ya udah, kakak nyusul. Kakak habis isi bensin. Ya, saat Yuli akan mengegas motornya, tiba-tiba saja dia kehilangan gasnya dan motor dia mati. Entah tahu apa penyebabnya, Yuli saat itu panik karena posisi sudah malam, sudah mendekati setengah
11 malam jam 11 kurang. Tidak ada bengkel yang buka. Lalu saat dia panik, untungnya ada mas-mas SPBU yang menolong Yuli. Yuli pun merasa sangat tertolong karena ternyata aki dia ada yang kongset dan saat itu dibenerin sedikit oleh mas-mas yang ada di SPBU. Kurang lebih 20 menit, 30 menit baru selesai. Setelah Yuli selesai membenarkan motornya, lalu dia berterima kasih dan lanjut lagi menuju perjalanan. Saat dia mulai memasuki kawasan Sungai Serayu, di mana di sebelah kanan merupakan sepanjang jalan itu Sungai Serayu dan sebelah kiri ada merupakan hutan pinus. Saat itu juga Yuli mulai mengingat cerita salah satu temannya yang pernah diganggu di jalan tersebut saat membawa ari-ari milik kakaknya. Di mana teman Yuli bercerita kalau lewat situ pada malam Jumat kalian harus klakson, harus berbanyak membaca doa. Pada saat itu Yuli hanya mengingat perkataan teman tersebut dan menghiraukannya. Di sepanjang perjalanan Yuli mengegas motornya dengan cepat, namun yang ia rasa mengapa jalan ini sangat panjang dan tidak selesai-selesai melewati Sungai Serayu. Memang tidak ada motor yang searah dari Yuli berada. Namun Yuli masih ada harapan, masih ada motor lawan arah. Saat itu Yuli masih tenang melewati jalan yang berliku pertama dan berliku kedua. Saat dia akan melewati Sungai Serayu yang memiliki belokan yang cukup menukik yang ada di dekat restoran, di situ adalah merupakan spot yang memiliki banyak sekali hutan pinus, pohon pinus yang tinggi-tinggi, dan lampu jalannya tidak begitu terang, dan ada sebagian sisi yang gelap juga. Di saat itu, Yuli merasa saat melewati sungai, dia melihat seperti sosok wanita sedang duduk di bantalan pinggir sungai. Dia tidak melihat begitu jelas karena dia hanya melihat itu adalah seperti seliweran aja. Dan tiba-tiba saat Yuli melewati hutan pinus tersebut, entah ada angin apa, motor Yuli tiba-tiba mati lagi dan motor dia langsung terhenti di tengah-tengah hutan pinus tersebut. Dan anehnya lagi, tidak ada kendaraan yang lewat saat itu. Yuli pun panik karena dia seorang yang takut dengan kegelapan. Dia menangis, dia mendorong motor dia sambil berjalan dan berkata, "Ya Allah, tolong lindungi aku," sambil membaca ayat kursi sepanjang perjalanan. Yuli melihat ada sinar yang sangat terang dari arah perlawanan. Ya, ternyata itu merupakan bis-bis besar yang sedang salib menyalip. Yuli kaget dan otomatis dia langsung terhempas ke pinggir. Pada saat dia jatuh, dia semakin panik dan semakin takut. Pada saat itu juga dia sudah tidak ada hal yang dipikirkan, dia hanya ingin motor dia menyala. Pada saat dia akan melewati perbatasan hutan pinus itu dan akan memasuki wilayah yang sekiranya banyak rumah warga, dia melihat ada seperti buah kelapa menggelinding dari perlawanan arah. Anehnya dia tidak ada pohon kelapa, tapi kok ada buah kelapa yang menggelinding. Dia cuek aja. Pada saat dia memperhatikan lagi, tiba-tiba buah kelapa itu ada di belakang motor dia. Yuli kaget, berteriak dan menangis juga seketika saat itu. Dia tidak tahu apa yang dia lihat barusan. Apakah itu bola atau buah kelapa atau mungkin kepala manusia seperti ada rambutnya. Yuli langsung lari, langsung menangis di pinggir jalan. Saat itu Yuli mulai panik karena handphone dia diletakkan di dalam jok sepeda motor. Dia bingung, dia meletakkan motor. Untungnya dari arah yang sama ada sebuah motor yang lewat. Itu ada rombongan pemuda yang sedang lewat di situ, kurang lebih ada 2 sepeda motor. Saat itu dia melihat Yuli dengan motor tergeletak dan Yuli berada jauh dari kondisi motor. Mereka mengira kalau Kak Yuli ini dia jatuh dari sepeda motor. Saat itu juga rombongan motor itu berhenti dan berusaha menolong Yuli dan berkata, "Kenapa kamu jatuh?" "Oh ya, gak apa-apa mas, gak apa-apa, tapi dia mengatakan seperti itu dalam hal gemetar. Entah apa yang terjadi, di situ ada seorang laki-laki, seseorang yang indigo, berkata, "Mbak Bish diganggu ya di sini." Terus Yuli seketika diam, pucat, karena tiba-tiba buah kelapa yang ia lihat tadi menghilang, berada di dekat motor dia. Dan Yuli pun menceritakan kejadian yang dia alami saat melewati hutan pinus tersebut
kepada para pemuda, dan pemuda itu memaklumi apa yang sedang terjadi oleh Yuli, dan mereka bercerita. "Mbak, sekarang ini kan malam Jumat, kok jam segini masih di luar? Mbok ya di rumah aja, emang ada keperluan apa?" Yuli antara takut dan ingin menjawab. Dia takut jika rombongan laki-laki ini adalah sekelompok geng yang akan memperkosa atau mencuri dia, mencuri, membegal, seperti itulah ya. Tapi di sisi lain tidak ada yang bisa menolong Yuli selain mereka. Akhirnya Yuli bercerita semua kejadian yang dia alami. Dia melihat sesosok buah kelapa, tetapi dia memiliki rambut. Dan mas-mas di situ mengatakan, "Ya sudah, ini motor bak, kita step sampai notok. Di sana ada bengkel yang buka 24 jam, nanti kita bangunin." Pada saat itu, akhirnya Yuli menerima ajakan pemuda tersebut untuk ditolong mencari bengkel terdekat dari Serayu. Pada saat para pemuda ini berusaha mendorong motor Yuli, tiba-tiba saja motor Yuli sulit untuk digerakkan. Ban motor belakangnya tiba-tiba kaku. Pada saat Yuli menumpaki, Yuli berdoa dengan serius, dengan khusyuknya. Tiba-tiba pada saat nyetep, entah dorongan kaki sang laki-laki yang terlalu keras atau apa, motor Yuli melaju dengan cepatnya. Dia langsung rem mendadak dan hampir saja jatuh. Dan mas-masnya itu meminta, "Sudah Mbak Yuli, bonceng aja ke saya, biar saya yang bawa motor Mbak Yuli. Mbak Yuli percaya aja sama kita, kita bukan orang jahat, kita benar-benar ingin menolong Mbak Yuli di sini. Karena ora ilok jika ada perempuan malam Jumat di pinggir kali Serayu sendirian seperti ini." Akhirnya setelah menyetep motor Yuli, mereka, rombongan mereka, melewati rel kereta. Saat melewati rel kereta, di situ memang ada sebuah spot Sungai Serayu, di mana di sebelah kirinya itu seperti ada terowongan yang lama. Bukan terowongan sih, lebih tepatnya seperti jembatan. Di saat itu tiba-tiba Yuli lemas, Yuli hampir pingsan dan hampir jatuh saat dia membonceng. Dan pada saat itu juga si Yuli mengatakan, aku gak sanggup, kamu gak sanggup, kenapa? Aku gak sanggup, buah kelapa ini ada di pedal motor aku." Dan dengan kagetnya, mas-mas yang menolong Yuli benar-benar tidak melihat apa yang dilihat Yuli. Mereka terheran, mereka tetap menyetep motor Yuli sampai ke notok. Namun sebelum mereka sampai notok, mereka harus melewati jalan yang cukup sepi dan ada tikungan, di mana di situ adalah merupakan ada pesarean. Di tikungan tersebut memang dari dulu terkenal horor. Di situ juga tiba-tiba si Mas A dan B ini mendorong motor Yuli. Tiba-tiba motor Yuli amat terasa sangat berat, dan di saat bersamaan Yuli menangis amat sangat keras. Mas-masnya makin panik. Dia berusaha menenangkan Yuli sambil berdoa dan terus tetap mendorong motor tersebut. Tak disangka-sangka, tak ditahu-tahu, Yuli masih tetap menangis sesampainya di dekat bengkel milik teman-teman pemuda tersebut dan membangunkan bapak-bapaknya. Lalu sang bapak sebutlah ini Bapak Slamet. Lalu Bapak Slamet berkata kepada Yuli, "Koe sopo? Ora usah nangis-nangis. Kamu siapa? Gak usah nangis-nangis di sini. Berisik malam-malam." Ternyata Yuli kesurupan. Yuli benar-benar kesurupan. Dia dirasuki oleh sosok yang mengatakan bahwa wanita ini bau wangi. Aku gak bisa melepas dia. Dia harus ikut bersamaku. Tak keloni kowe. Dia harus tidur bersamaku, kata si makhluk tersebut. Ternyata Yuli kesurupan dan suara itu kencang. Dan itu merupakan sosok yang mengikuti Yuli. Kondisi makin tidak terkendali dan Pak Slamet berusaha memanggil kiai. Karena itu pemuda itu pun shock, kesurupan. Saat itu juga Yuli langsung ditolong oleh ustadz dan pemuka agama yang terdekat. "Kowe ngopo? Bocah iki membuang, seperti itu. Anak ini bau wangi." Pada saat ditanya, ternyata dengan didoain, aroma haid itu bagi makhluk terasa wangi. Yuli ditanya, "Kok bapak bisa tahu?"
Lain kali kalau harus bawa belum dicuci ya. Yuli pun menjawab, Pak, jangan gitu. Nah, dia menceritakan Mbak, jujur aja, Mbak bawa pembalut kan yang ada di Yuli pun masih nyayel. Namun dengan terpaksa dia membisikkan hal itu terhadap para pria yang benar. Ternyata saat itu juga Yuli membawa di mana di rumah sakit sebelumnya Yuli, karena posisi segera mengantar ibu, panik harus mengantar ibunya ke rumah sakit besar di kota Purwokerto. Dia tidak sempat mencuci ke tas dia bawa sepanjang perjalanan, diingatkan oleh ustadznya dibuang. Lalu warga di situ yang berinisiatif untuk mengantarkan Mbak Yuli sampai ke tempat tujuan dengan aman dan selamat. Saat malam itu di Yuli juga kejadian dan Mbak Yuli ini memang dan akhirnya setelah Mbak Yuli sadar mengumpulkan tenaga lagi tadi, ada warga yang memang ada satu arah menuju Purwokerto ditemani, dan akhirnya sampailah Mbak Yuli ke rumah sakit umum yang ada di Purwokerto untuk menemani ibunya yang sedang mengalami kondisi yang kurang baik. Ya, dari kisah Mbak Yuli ini sebenarnya dapat kita simpulkan bahwa memang hal-hal seperti itu, percaya atau enggak percaya itu memang hak kalian. Tapi dari sini memang kita harus mengingat lagi bahwa darah haid seperti itu memang tidak boleh dibuang sembarangan ya. Enggak cuma saat naik gunung aja, kita pun di rumah sebagai wanita yang mengetahui adab-adab saat haid juga memang harus benar-benar menjaga kebersihan, menjaga pembuangan kita. Memang darah haid saat kita memakai pembalut, memang harusnya pembalut itu memang dicuci baru dimasukkan ke plastik. Memang banyak mitos yang beredar. Memang mitos itu belum terbukti benar atau enggaknya. Tapi sekali lagi, menurut saya mitos adalah sebuah ucapan, dan ucapan merupakan doa. Jadi mitos itu seperti doa yang sudah diucapkan oleh banyak ribuan orang dari zaman dahulu. Sebaiknya kita mengikuti apa yang mereka sarankan. Kita ambil sisi positif dari mitos-mitos tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian perjalanan horor dari Cucu Sumedi kali ini. Terima kasih bagi kalian yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat kalian yang sudah mensubscribe YouTube channel Cucu Sumedi. Sekian perjalanan horor Cucu Sumedi kali ini. Sampai jumpa di perjalanan horor berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Cucu Sumedi, di mana perjalanan horor kalian akan dimulai dari sini. Halo Sobat Cucu Sumedi, di video kali ini aku bakal menceritakan kisah. Ini adalah kisah horor kesekian kalinya yang aku alamin, di mana kejadian ini bermula saat aku kelas 3 SMA tahun 2013. Cerita ini berawal saat aku berada di Purwokerto sedang mengunjungi rumah saudara aku. Saat itu aku pergi sendirian dari rumahku yang berada di desa menuju ke rumah saudara di pagi hari pukul 9 pagi kalau tidak salah waktu itu. Dan sesampainya di kota Purwokerto, aku sudah mengurusi semua berkas-berkas yang aku butuhkan dan bertemu dengan saudara silaturahmi seperti biasa. Singkat cerita, setelah aku bertemu dengan saudara, aku memutuskan untuk pulang ke rumah Lumbir karena pada saat itu nenek aku sendirian di rumah dan aku pun juga tidak ada hawa atau tidak ada ingin untuk
tidur di Purwokerto. Pada saat aku ingin pulang, saat itu mbak aku bilang, kenapa pulang jam segini? Kan udah tanggung, bentar lagi udah sore. Kenapa gak nginep aja di sini, pulangnya besok? Entah kenapa, pada saat itu juga aku bersikeke untuk pulang dari Purwokerto ke rumah nenek aku di Lumbir. Padahal saat itu sekitar pukul jam 4 lebih lah ya, setengah 5 kurang, dan perjalanan dari Purwokerto ke Lumbir sendiri itu kadang memakan waktu 1,5 jam atau sampai 2 jam tergantung kecepatan. Tapi kalau aku pribadi sendiri itu kadang sampai 2 jam karena aku tuh bawa motornya itu pelan, dan kadang juga suka mampir beli makanan atau beli minuman di pinggir jalan. Pada saat aku pulang, aku sudah meyakinkan diri bahwa pasti aku akan sampai rumah itu sebelum maghrib. Saat perjalanan, aku pulang dari rumah kakak aku yang di Purwokerto. Setelah aku jalan sekitar kurang lebih 15 menit, aku mulai mengisi bensin di pom bensin daerah sekitar Cilongok. Di situ aku isi bensin, sambil istirahat aku beli minum sebentar. Aku lanjut perjalanan lagi, dan pada saat sampai Aji Barang, sebenarnya harusnya jalur yang aku laluin itu jalur Aji Barang Wangon Lumbir. Entah kenapa di saat itu dalam hati aku berkata, ayo lewat Gumelar, itu adalah merupakan jalan alternatif kecil, ayo lewat Gumelar, di situ lebih cepat, memakan waktu setengah jam sendiri. Dalam hati aku merasa seperti itu. Tapi di sisi lain, wah, kalau lewat sana kan ada sebuah momen di mana dari Kecamatan Gumelar menuju ke Kecamatan Lumbir sendiri itu kan melewati sebuah hutan belantara. Hutannya sekitar kurang lebih 2-3 km ya. Kan mungkin lebih, kadang sampai 7 kilo kalau nggak salah itu. Dan itu hutan belantara, coy, hutan pinus-pinus kayak gitu, hutan jati benar-benar tinggi. Nanti aku kasih lihat fotonya kayak apa. Pada saat itu aku tetap dalam hati, aku mau lewat Gumelar aja, pasti lebih cepat sebelum maghrib aku udah sampai rumah. Okelah, dengan yakin dan pedenya aku pun langsung tancap gas dari pertigaan Aji Barang. Aku langsung lanjut lewat Gumelar aja saat itu. Padahal kalau lewat Aji Barang Wangon itu jalannya aman. Maksud kata aman itu, dia itu jalan besar dan itu tuh banyak kendaraan yang lalu lalang, jadi kamu gak usah takut, gitu kan. Tapi gak tahu kenapa pada saat itu hati aku itu selalu berkata, lewat Gumelar aja, ini lebih cepat. Udah, akhirnya aku memutuskan lewat Gumelar. Nah, setelah melewati Kecamatan Aji Barang, masuk Desa Keracak, dan itu hampir perbatasan antara Kecamatan Aji Barang dan masuk ke Kecamatan Gumelar itu, memang kita melewati sedikit hutan pinus di situ. Nah, pada di saat itu waktu menunjukkan sekitar jam 5 lebih berapa. Pada saat itu tuh setahu aku itu maghribnya itu bukan jam 6 ya, tapi jam 6 kurang itu sudah azan maghrib, dan jam 5 lebih aku masih baru disampai perbatasan antara Keracak dan Gumelar. Padahal kecepatan aku saat itu tuh 60 km sampai 80 km, itu cepat loh ya untuk jalan alternatif kecil seperti itu. Dan tiba-tiba ban aku gembes. Aku udah mikir, aduh, ban aku bocor. Dan saat itu juga mau gak mau, tapi aku antara takut juga, tapi di posisi hutan itu kan masih terang, jadi masih ada kendaraan yang lewat. Aku, it's okay, it's fine, gitu kan. Aku cari tambal ban, dimanapun tambal ban yang aku lihat, karena itu memang desa, jadi cari tambal ban agak jauh, dan aku paksakan motor aku digas. Aku gak peduli velg motor aku rusak atau apa, aku paksain motor aku digas. You know lah, anak seperti aku itu worryan, takutan. Aku langsung masuk, aku langsung gas motor aku. Kurang lebih jarak 3 kilometeran aku menemukan tambal ban. Di situ aku bilang, "Pak, ban aku bocor." Lalu si bapak mengecek, "Oh, enggak, Neng, ini cuma kempes aja, kurang angin." Terus aku di situ, alhamdulillah, ternyata bannya cuma kempes, gitu kan. Hanya cuma bayar 2.000an dengan depan belakang aku pompa sekalian. Saat itu juga aku langsung tancap gas lagi, dan pada saat momo itu sedikit memakan waktu ya, karena bapak-bapaknya itu ngasih kembaliannya lama, karena aku bayar pakai uang 50.000an saat itu, jadi memakan waktu 10 sampai 15 menitan kayak gitu. Dan aku di posisi perbatasan Aji Barang Gumelar, itu udah masuk Gumelar ya, di Gumelar itu udah 5:30 kurang, dan langitnya itu kan udah mulai rada redup. Aku
dalam hati, aduh kenapa nggak lewat Wangon aja gitu kan, udah kalang kabut, udah di setengah jalan. Aku udah berpikir pasti ini sampai daerah desa Dermaji itu pasti udah maghrib, udah sendekala, udah gelap gitu kan. Aku mau puter balik, ya jauh kan, dua kali lipat coy. Jadi masa kita muter lagi mau lanjut, gak takut. Tapi saat itu juga aku beranikan diri, aku gas aja. Tapi aku gasnya gak gitu cepet, aku nunggu siapa tahu ada motor di belakang aku seperti itu, atau ada truk, atau ada mikrobus, atau ada mobil-mobil pengangkut kayu seperti itu. Nah pada saat itu juga dengan santainya memang ada beberapa rombongan sepeda motor dan truk pengangkut kayu, aku ikutin aja di belakang mereka. Sialnya ternyata mereka gak kelubir dong, beberapa dari motor tersebut ternyata ada yang belok ke kanan, ada yang udah sampai rumahnya. Aku, wah anjir, jangan-jangan ini dari Paningkaban sampai ke desa Dermaji yang hutan-hutan, aku sendirian gitu kan. Wah ini masih ada ini nih, truk pengangkut kayu, pasti ini kelubir, aku kayak gitu kan. Aku udah pede di belakang dia, udah mulai masuk perbatasan Paningkaban, mungkin udah adzan maghrib tuh, udah lumayan gelap, sandekala. Nah aku kira aku bakal ditemanin sama si mobil, ternyata oh my god, dia berhenti di pangkalannya dong. Aku sambil bawa motor, sambil mengurangi kecepatan aku dalam hati seperti ini, ya Tuhan, kenapa ini mobil gak sampai sana? Ini mah sampai Dermaji kek, aku seperti itu kan. Tapi aku dalam hati, tapi aku bisa, aku membaca doa apa yang aku bisa di sepanjang perjalanan seperti biasa. Mulai dari Al-Fatihah, surat Anas, surat apapun itu yang aku bisa. Dan pada saat mulai memasuki daerah Lumbir, perbatasan Gumelar dan Lumbir, itu daerah apa ya namanya ya, aku lupa lah, pokoknya itu kita ngelewatin sawah dan hutan-hutan, banyak hutan pinus. Memang kita di situ melewati pedesaan, tapi udah sedikit lah ya, rumahnya nggak banyak. Tapi pas pada saat kita melewati pedesaan kan posisi maghrib ya, sudah gelap sandekala kan, masyarakatnya udah pada di dalam. Dan ini beneran serius, di situ nggak ada kendaraan yang lewat, 1-2 kendaraan yang lewat itu nggak ada. Cewek sendirian, aku pada saat membaca surah ini pas di ada sebuah jalan tanjakan. Memang tanjakannya dan turunannya itu nggak begitu curam, tapi entah kenapa seharusnya sepeda motor aku yang berjalan kencang saat turunan tiba-tiba seperti ada beban berat gitu loh. Aku gak mau lihat kaca spion aku gak mau berpikir aneh-aneh itu makhluk halus atau apa. Cuma aku di situ langsung istighfar, aku langsung keringet dingin. Untungnya pas di turunan itu ada seorang kakek-kakek, dia lagi mikul kayu. Gak tahu juga ya, aneh juga, kakek-kakek jam 6 maghrib baru pulang gitu loh dari hutan ngambil kayu. Terus dia cuman bilang, hati-hati mbak kayu gitu kan, artinya itu hati-hati neng gitu kan. Aku cuma mendengar suara itu berlalu. Saat suara itu berlalu, aku lanjutin aja naik motornya, set naik ngeng sampailah aku di perbatasan antara Dermaji dan desa apa itulah ya. Di situ tuh banyak banget hutan pinus yang gede-gede. Jujur kalau siang di situ tuh pemandangannya so good so well. Tapi kalau malam hari itu rada ini juga ya, rada creepy gimana gitu, rada dikali cewek sendirian di tengah hutan. Aku tuh ya ini ya, takut ada orang jahat, tapi kayaknya gak ada orang jahat, aman sih. Cuman aku emang lebih worry-nya ke makhluk-makhluk yang tak kasat mata, biarpun aku memang gak tahu, gak pernah lihat. Ih nauzubillah juga mau lihat ada makhluk-makhluk seperti itu, makhluk goib. Nah pas masih posisi dalam kondisi jalan turun itu juga, aku udah wah gak bisa ini, gak bisa. Aku udah baca surat, nah pas ngelewatin hutan pinus, aku langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalian percaya, karena aku pakai motor matic, aku naruh botol minum aku di dashboard depan kan. Tuh jatuh sendiri, aku gak nabrak ini, jangan rusak, aku gak oleng, tiba-tiba jatuh sendiri, aku makin takut, aku gas motor aku sekencang-kencangnya. Tahu-tahu pas di tengah-tengah hutan pinus, lampu motor aku krip-krip mati dong. Aku astagfirullahaladzim, tapi cuma lep gitu loh. Aku udah mati, astagfirullahaladzim. Mana motor zaman dulu kan belum lampu yang LED ya, lampu kuning, jadi jarak pandang dia ke sekitarnya tuh kan cuma berapa meter. Jadi aku astagfirullahaladzim, aku sambil aku ya Allah, ini gak ada orang lewat atau kendaraan lewat atau ada mobil lewat seperti itu kan. Aku udah jalan aja gas bisa aku. Dan pada saat botol itu jatuh, pada saat aku
aku melewati seperti jembatan kecil. Entah itu beneran seorang wanita atau halusinasi, tapi aku gak berhasil halusinasi. Itu karena itu pas posisi aku jalan cepat, itu tiba-tiba di situ di pinggiran jembatan dekat hutan pinus itu kayak ada perempuan lagi duduk, tapi kayak ada perempuan. Jadi di jembatan itu dari jauh pun aku udah lihat kayak ada sosok perempuan, rambutnya gitu, nggak gitu panjang. Aku tetap ini ya, mungkin aku dari kejauhan aku mengira itu pohon gitu kan. Aku langsung gas terus, aku nggak mau nengok dia juga. Aku merinding aja. Jadi pada saat itu juga aku nggak mau lihat ya, aku bus aja kan. Aku mungkin dalam hati, wah mungkin itu pohon aja gitu. Terus itu masih ngelewatin daerah persawahan, posisi gelap ya. Dan saat itu juga 2013 ini belum ada lampu pinggir jalan. Aku cuma lihat dari kejauhan ada rumah warga yang ada lampu. Terus dari situ juga tiba-tiba ada motor dari depan. Aku dalam hati bersyukur, alhamdulillah ada manusia coy. Udah kayak gitu aku jalan lanjut lagi, aku udah mau masukin desa Darmaji itu ya, udah masuk daerah Lumbir saat itu. Bus aku pulang, aku gas motor aku. Saat aku mau sampai rumah, jadi di rumah di daerah di desa Lumbir aku tuh kan jalannya menuju ke rumah aku tuh naik dan itu sepi ya. Banyak yang ngomong di situ terkenal horor, tapi aku what the hell? Toh rumah aku juga di situ, mau gimana lagi? Aku mau pulang kemana? Mau beli rumah belum ada duit kan? Aku pulang. Pada saat naik, tiba-tiba motor metik kan harusnya tinggal digas aja, nggak perlu ganti gigi. Tiba-tiba di situ berat banget dan pelan banget. Aku udah la ilaha illallah astaghfirullahaladzim, apapun doa aku sebutin. Terus dilala ada tetangga belakang rumah aku lagi buang sampah, tahu-tahu motor itu bisa digas dengan kenceng lagi dong. Aku ya Allah, kalau memang di belakang aku ini memang mungkin makhluk halus dan dia lihat ada tetangga aku keluar terus dia takut kan, aku ya Allah aku bersyukur banget. Dan pada saat itu pulang aku masih dalam posisi gemetar. Aku pulang, pada saat aku mau belok kanan ke rumah, aku karena gerasa gerusu, bus motor aku jatuh dan aku juga jatuh. Jadi tahu-tahu ban motor belakang aku masuk ke selokan. Jadi posisinya jumping. Keren enggak? Jumping di saat mendekati waktu Isya, cewek sendirian bau kecut, aduh. Udah motor aku geletakin, saat itu aku langsung lari ke rumah. Kakek nenek langsung bilang, oh kenapa? Aku udah gak karun, udah keringet dingin. Aku mandi terus kakek nenek tanya, motornya di mana? Tuh di selokan, di sana deket rumah. Ya yuk diambil. Akhirnya aku ambil motor itu. Minta ditemenin kakek nenek saking takutnya juga. Itu benar-benar kejadian yang bikin apa ya? Karena itu bikin aku celaka. Maksudnya gini loh, kejadian itu bikin aku jatuh dan itu cukup sakit. Beneran itu jatuh jumping itu sakit loh guys. Oh my god, lampuku tiba-tiba mati. Setelah itu motor aku mengambil motor ditemani dengan nenek kakek aku. Aku masuk ke rumah, aku tidur, melaksanakan aktivitas seperti biasa dan ya seperti itu cerita horor aku. Perjalanan pulang dari ini memang tidak baik ya. Seperti sebenarnya ucapan orang tua itu adalah doa ya, makanya zaman dulu tuh orang ngomong kalau sandekala itu kita nggak boleh keluar rumah. Kalau sudah sandekala waktu maghrib kita itu masuk rumah, pintu semua dikunci. Itu memang ada benernya juga dan itu juga terpampang dalam Al-Qur'an. Nanti aku sebutin di sini ya, aku nggak tahu yang mana. Intinya pada saat waktu maghrib sandekala, apalagi kalaupun anak bayi itu dimasukkan ke dalam rumah, di pintu dikunci, ditutup dulu sementara sampai waktu maghrib habis. Dan mungkin ngeyelnya aku pada saat itu, harusnya aku memang lewat wangun aja atau mungkin yang bisa beristirahat kan waktu maghrib di masjid, atau mungkin aku tetap tidur di rumah aku di Purwokerto. Tapi well, aku namanya jiwa muda, masih ngeyel, masih ingin beradrenalin sendiri. Jadi kalian jangan ditiru ya. Baiknya kalau memang saran orang tua sendakala disuruh di situ aja atau apa, lebih baik nurut aja lah, karena sebagian perkataan itu merupakan doa. Aku sangat percaya. Jadi berucaplah yang baik-baik biar itu menjadi doa.
Ini sama sekali aku cerita pengalaman-pengalaman horor aku. Menurut aku itu horor, menurut aku itu menyeramkan ya. Tapi semoga tersampaikan kepada kalian semua. Dan terima kasih yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih atas sumbangsih subscribe-nya juga. Yang gak subscribe pun gak apa-apa. Oke, sekian video perjalanan cerita horor dari Cucu Semedi kali ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di perjalanan horor berikutnya. Halo, assalamualaikum. Balik lagi di YouTube channel Cucu Sumedi, di mana perjalanan horor kalian akan dimulai dari sini. Hai, kali ini ada sebuah pesan masuk di DM Instagram aku. Kisah ini menceritakan tentang sebuah kos-kosan seorang mahasiswi. Sebut saja dia namanya Salsa. Salsa merupakan mahasiswi di Kota Prokerto di Kampus Ungu, di mana dia sedang menjalani perkuliahan dan telah menyelesaikan semester 4, di mana dia akan melanjutkan studinya lagi ke semester berikutnya. Kisah ini bermula saat Salsa pindah kos-kosan. Sebelumnya, Salsa ini kos di daerah Rendeng, Purwokerto Utara, dan karena dirasa tempat kos-kosannya itu terlalu jauh dari kampusnya, kadang dia suka males, akhirnya dia memutuskan untuk pindah kos-kosan ke kos-kosan yang lebih dekat dari kampusnya. Setelah dia pindah di kos-kosan barunya di daerah Kampus Ungu tersebut, si Salsa pun memilih kos-kosan di mana kos-kosan itu cukup banyak penghuninya karena gedungnya memang bertingkat dan banyak sekali teman-teman dan rekan-rekan dia yang ngekos di tempat itu juga. Pada saat itu Salsa menempati kamar nomor 17, di mana kamar itu merupakan kamar yang terpojok dan merupakan gedung yang paling belakang di lantai 3, di mana kamar dia itu paling pojok di dekat kamar mandi, di mana dalam satu lantai itu terdapat kurang lebih 5-7 kamar, dan di bagian ujung kamar sendiri itu merupakan kamar mandi, dan kamar mandinya itu nggak cuma satu, sekaligus ada 3-4 karena memang penghuninya banyak. Kalau mulai ngekos, Salsa belum memiliki kecurigaan apapun terhadap kos-kosan itu. Dia merasa nyaman, have fun, karena selain dia jarang tidur di kos-kosan dia, dia juga sering tidur di kos-kosan temannya. Saat itu pada suatu malam, minggu ke-4 atau sudah 1 bulan dia ngekos di situ, pada saat malam pertama dia tidur di situ, dia tidak merasakan hal aneh. Sekitar pukul jam 10 malam, anak-anak kos-kosan masih pada biasa lah ya, anak perempuan masih bercengkrama, bercerita dengan teman-temannya. Namun saat itu Salsa memutuskan untuk ke kamarnya karena dia memang harus ada mengerjakan tugas dan dia pun ingin istirahat sebentar untuk bermain sosial media. Akhirnya Salsa saat itu tanpa disadari dia bermain laptop, bermain handphone. Waktu menunjukkan pukul jam 1 malam. Pada saat itu Salsa harus, mau gak mau dia harus tidur karena besoknya dia ada perkuliahan pagi. Saat dia baru kurang lebih terlap tidur 5-10 menit, tiba-tiba dia mendengar seperti rombongan teman-temannya sedang menaiki tangga, dan itu terdengar amat sangat jelas dan berisik. Dan pada saat itu Salsa pun berpikir, oh mungkin itu teman-teman yang baru habis ngewarkop atau makan indomie di luar atau nongkrong. Saat itu Salsa berpikir seperti itu. Namun saat dia terlap tidur beberapa saat kemudian, dia mendengar suara langkah kaki, di mana langkah kaki tersebut bukan sekedar langkah, melainkan itu berlari dari ujung kamar teman dia sampai ujung kamarnya Salsa. Dan Salsa terheran, kenapa teman-teman pada lari setiap malam? Dan itu hanya terdengar 2 kali aja. Saat itu Salsa berpikir, oh mungkin mereka takut ke kamar mandi. Karena kamar-kamar mereka itu memang menghadap langsung ke kebun, tapi itu memang kebun kosong, tidak ada tanaman apapun. Setelah itu Salsa berusaha kembali tidur, berusaha berpositif thinking karena mungkin itu memang teman-teman Salsa yang sedang iseng ingin ke kamar mandi. Keesokan harinya Salsa kuliah pagi seperti biasa. Sebelum kuliah pagi pastinya kan Salsa mandi, dan pada saat si Salsa ini ingin mandi, karena itu memang kos-kosan perempuan, kamar mandi perempuan, jadi kamar mandi atasnya itu plafon antara kamar mandi dan satunya itu memang jaraknya tinggi dan ada sekatnya.
saatnya pun tidak terlalu tinggi maksudnya ya. Dia merasa saat dia mandi itu seperti ada yang memperhatikan dari atas gitu ya. Saat dia cek, nggak ada tuh CCTV. Tapi dia merasa saat dia mandi, dia sedang ada yang melihat dia, sedang ada yang memperhatikan dia. Hal itu membuat Sasa nggak nyaman untuk mandi dan dia untuk cepat-cepat menyelesaikan mandinya. Setelah itu dia kuliah, melakukan aktivitas seperti biasa. Saat malam kedua, Salsa pulang dari kampus sekitar setelah Isya, lalu dia bersama rombongan teman kos-kosannya. Lalu dia bersama teman rombongan kos-kosannya mencari makan dan seperti biasa lah, anak-anak perempuan lah ya. Banyak ngobrol, sharing, seperti itu. Akhirnya Salsa memutuskan untuk kembali ke kamarnya lagi di malam kedua tersebut. Kalian tahu setiap malam Salsa selalu mendengar orang-orang berlari di depan kamar dia dan itu pun selalu terjadi di pukul antara jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Dan selama itu Salsa selalu berpikiran, oh mungkin itu teman yang baru pulang dari warkop. 4 bulan mengkos, Salsa masih merasa seperti itu. Sampai pada suatu hari dia bercerita kepada tetangga kamarnya yang mengatakan, kamu kalau malam itu mendengar ada suara orang lari-lari gak sih atau apa itu? Lalu pada saat itu teman samping dia, Yuni, dia tidak ingin menjawab perkataan Salsa, dia langsung berlalu begitu saja. Salsa pun cuman jutek banget sih ini orang, seperti itu kan. Lalu pada saat dia berangkat ke kampus, tiba-tiba si Yuni ini menyamperi Salsa dan dia bercerita kepada Salsa bahwa, udah Desa, kalau kamu lagi di kos-kosan gak usah tanya-tanya seperti itu, gak usah tanya-tanya horor. Emang kenapa? Seperti itu. Ya kenapa-napa, emang setiap malam emang ada suara orang lari. Aku pernah ngecek, tapi itu emang gak ada apa-apa gitu. Nah, pada saat itu Salsa langsung merinding, langsung bilang ke si Yuni kalau, ah kamu gak ada-ngada deh, gak usah nakut-nakutin gitu kan. Lalu dia, iya beneran, aku itu gak nakut-nakutin, memang seperti itu. Pasti kamu kadang suka dengar orang seperti naik dan turun tangga kan di malam hari. Tapi kan kamu tahu kan peraturan kos-kosan kita itu kan jam 10, jam 11 malam itu gerbang sudah dikunci. Jadi siapa yang mau pulang dari warkop jam 12, jam 1 itu jelas pasti udah gak bisa masuk ke kos-kosan kita. Di saat itu pun Salsa langsung merinding dan langsung menganggap Yuni itu menakut-nakuti dia. Setelah itu, setelah percakapan dengan Yuni yang serius berlalu, Salsa berusaha tenang dan menganggap kalau perkataan ini itu hanya sebuah guyon belaka. Sesampainya di kos-kosan, Salsa pun teringat oleh ucapan Yuni kamar sebelah. Di saat itu memang malam minggu, banyak sekali penghuni wanita di kos-kosan tersebut yang memang mudik atau pulang ke kampung halamannya, pulang ke rumah saudara mereka yang ada di kota Purwokerto. Saat itu Salsa memang tidak bisa pulang, tidak bisa mudik ke rumahnya di daerah Tegal, dikarenakan selain jauh juga hari minggunya dia memang ada janji dengan beberapa kawannya untuk nonton film. Otomatis dalam satu lantai itu di tingkat 3 itu hanya terdapat 3 orang termasuk Salsa yang memang masih stay di kos-kosan. Saat itu Salsa berpikir, apakah aku tidur di kos-kosan teman aku aja yang digerendeng daripada di sini? Mulanya pada pulang aku takut. Tapi saat itu teman dia yang digerendeng juga mengatakan dia sedang pada mudik dan tidak ada di kos-kosannya. Jadi mau gak mau Salsa ya minggu stay di kos-kosan dia sendiri. Saat malam minggu setelah Salsa pulang malam mingguan, Salsa terpaksa mau gak mau balik ke kamarnya lagi dong. Saat itu Salsa benar-benar masih terpikirkan omongan si Yuni pukul jam 12 sampai jam 3 malam. Salsa pun saat itu berusaha tidur lebih malam sekitar jam 11-an agar dia pada saat jam 1 sampai jam 3 dia tidak terbangun. Itu rencana Salsa. Saat itu juga dia mulai tarik selimut tidur sambil mendengarkan musik yang keras. Setelah dia terlelap tidur, tiba-tiba saja ada suara buk, suara pintu kamar mandi tertutup dengan kencangnya dan suara air kran menyala. Salsa beranggapan, oh mungkin ini kamar sebelah yang belum, oh mungkin ini anak kos yang lain yang sedang pipis di situ. Pikir Salsa seperti itu masih dalam keadaan setengah sadar. Namun Salsa adalah tipe orang yang tidak bisa tidur dengan suara berisik. Ternyata suara kran itu terus menerus menyala kurang lebih 30 menit dan Salsa berpikir, ini orang ngapain nyalain kran selama 30 menit? Pertama kan boros,
terus juga malam, ngapain juga lama-lama di kamar mandi. Saat itu juga Salsa berpikir, wah ada yang gak beres nih. Akhirnya dia berdoa, dia berusaha BBM, chat BBM pada saat itu ke teman-temannya, namun memang pukul segitu kurang banyak yang merespon. Saat itu juga Salsa berusaha untuk tidur, dan tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki berada di depan kamar dia. Itu langkah suara orang jalan, namun hentakannya itu memang terasa sangat keras. Namun Salsa mencoba melihat, karena kasur dia itu sejajar dengan lantai, dia melihat langkah kaki itu. Yang bikin Salsa merinding saat itu adalah tidak nampak adanya kaki atau sandal yang lewat saat dia melihat dari perbatasan pintu dan lantai dia. Biasanya kan kalau orang jalan atau lewat kan terlihat, dan itu sama sekali nggak terlihat. Salsa panik dan Salsa takut. Saat itu dia juga membaca doa. Tubuh dia saat itu stuck. Dia nggak bisa geser ke kanan, nggak bisa geser ke kiri. Benar-benar dia merasa ketakutan. Akhirnya Salsa berusaha mencoba tidur sambil membaca doa. Setelah tidur cukup lama, tiba-tiba Salsa mendengar suara seperti ada yang mengetuk jendela kaca dia sebanyak satu kali tok. Tapi suara itu memang keras. Namun Salsa saat itu berpikir, ah, mungkin batu jatuh kali dari burung, burung yang lempar batu, atau mungkin burung yang nabrak kaca. Salsa berpikiran positif seperti itu, tapi dia tidak berani menatap yang bayangannya ada di jendela ataupun di pintu tidur Salsa. Saat Salsa mencoba tidur, namun memang sangat sulit untuk memejamkan mata karena posisi yang seperti itu. Tiba-tiba dia mendengar lagi suara langkah kaki. Kali ini suara langkah kaki ini seperti orang berlari, dan Salsa saat itu lega. Dia kira itu adalah seorang penghuni kos-kosan. Namun apa yang disangka, ternyata tiba-tiba pintu kamar mandi Salsa tertutup lagi dengan sendirinya dengan suara yang sangat keras. Buk! Dan lagi mendengar suara orang mandi di pukul 2:30 pagi. Salah semakin gak karuan, dia untuk menggerakkan tangannya aja dari atas ke bawah gak bisa. Benar-benar Salsa ketakutan, dia membaca doa. Saat itu juga dia membaca doa apa yang dia bisa. Salsa benar-benar tidak berani melihat apa yang dia ingin lihat. Sebenarnya Salsa ini penasaran ingin melihat, tapi di sisi lain dia juga takut untuk melihat, karena memang dia takut kalau dia melihat yang nampak adalah makhluk yang gak kasat mata. Akhirnya, malam yang panjang itu, Salsa berusaha melihat, mengintip dari balik jendela dia, karena dia penasaran sebenarnya itu yang mandi pukul 2:30 itu siapa. Setelah Salsa memberanikan diri mengintip, gak disangka-sangka, dia melihat beberapa rambut yang cukup panjang ada di antara tembok dan kamar mandi Salsa. Itu cukup membuat Salsa ingin pingsan, dan saat posisi dia mengintip jendela, dia benar-benar tidak bisa menutup korden itu lagi karena dia benar-benar takut. Salsa merasa makhluk itu juga sudah memperhatikan Salsa. Saat itu juga Salsa benar-benar pingsan dan benar-benar nggak tahu apa yang dia lakukan. Keesokan paginya, Salsa terbangun dengan suara ketukan pintu dari teman-teman dia yang sudah menunggu di luar. Sekitar ada 2-3 orang yang mengetuk-ketuk pintu Salsa, membangunkan Salsa karena Salsa tidur di belakang pintu, dan teman-teman Salsa melihat karena korden Salsa terbuka amat sangat lebar. Otomatis yang lewat depan pintunya untuk menuju kamar mandi, mereka khawatir sesuatu hal yang tidak baik terjadi dengan Salsa. Akhirnya Salsa terbangun dengan posisi kaget dan bertanya kepada teman-temannya, ada apa ini? Kok banyak banget orang di sini? Lalu teman-temannya berkata, lu yang ada apa? Lu ngapain kepala lu di jendela? Korden lu kebuka, lu mabok, lu mau bunuh diri? Banyak sekali pertanyaan seperti itu. Akhirnya pada saat itu Salsa pun bercerita kepada teman-temannya apa yang dia alami. Dia benar-benar takut gak karuan saat itu. Malam itu juga, hari itu, dia benar-benar menangis dan memaksa ingin pindah dari kos-kosan tersebut. Namun pada saat itu Salsa benar-benar tidak tahu apakah dia memang harus ingin pindah kos-kosan. Di sisi lain dia juga uangnya pas-pasan, karena pembayaran kos-kosannya itu merupakan yang sudah bayar di muka. Jadi sangat disayangkan dia baru sekitar 4 bulan di situ. Baru sebentar di situ.
Akhirnya teman-teman salsa pun mencoba membuat salsa tenang dan mengajukan perpindahan kamar kepada pemilik kos agar salsa tidak ada di kamar yang dekat kamar mandi. Dia ingin meminta kamar kos yang memiliki kamar mandi dalam saja. Akhirnya setelah kejadian itu pun, Salsa pindah ke kamar yang memiliki kamar mandi dalam, dan kejadian itu hanya diketahui oleh teman-teman kos-kosan Salsa, tidak diketahui oleh ibu kos karena Salsa dan kawan-kawan takut menyinggung perasaan ibu kos terhadap bangunan tersebut. Sebenarnya apa yang Salsa lihat ini mungkin menurut aku, menurut cerita yang dia kirimkan memang tidak terlalu lengkap dan tidak terlalu spesifik. Karena memang kalau kamar mandi di dekat kamar memang resikonya seperti itu, bukankah makhluk-makhluk seperti itu memang suka di kamar mandi ya maksudnya. Jadi mungkin wajar kalau Salsa mendengar hal seperti itu, sama seperti kejadian yang aku alami di kos-kosan dulu di daerah situ lah ya, yang di video kos-kosan Akar di Purwokerto kalian boleh tonton. Memang kurang lebih kejadian-kejadian kalau di kos-kosan di dekat kamar mandi memang seperti itu, rada horor. Saya nggak percaya memang makhluk goib itu memang ada ya, dan mereka memang hidup berdampingan dengan kita, cuman mungkin hanya beberapa orang yang istimewa yang diberi kesempatan untuk melihat mereka dan merasakan kehadiran mereka. Saya di sini hanya menyampaikan cerita yang dialami oleh Kak Salsa karena dia tidak mau disebutkan nama aslinya. Terima kasih untuk Salsa yang telah mengirimkan halaman ceritanya kepada Cucu Sumedi kali ini. Terima kasih juga untuk kalian yang telah menyaksikan Cucu Sumedi dari awal sampai akhir. Makasih juga kalian yang udah subscribe YouTube channel ini. Gak subscribe juga gak apa-apa. Jangan lupa untuk berikan komentar dan tanggapan kalian di kolom komentar bawah ini. Dan jangan lupa ikutin aku di Instagram aku @tikong2918. Oke, sekian perjalanan horor Cucu Sumedi kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di perjalanan horor berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Cucu Sumedi, di mana perjalanan horor kalian akan dimulai dari sini. Halo Sobat Cucu Sumedi. Di video kali ini aku bakal menceritakan kisah. Ini adalah kisah horor kesekian kalinya yang aku alamin, di mana kejadian ini bermula saat aku kelas 3 SMA tahun 2013. Cerita ini berawal saat aku berada di Purwokerto sedang mengunjungi rumah saudara aku. Saat itu aku pergi sendirian dari rumahku yang berada di desa menuju ke rumah saudara di pagi hari pukul 9 pagi kalau tidak salah waktu itu. Dan sesampainya di kota Purwokerto, aku sudah mengurusi semua berkas-berkas yang aku butuhkan dan bertemu dengan saudara silaturahmi seperti biasa. Singkat cerita, setelah aku bertemu dengan saudara, aku memutuskan untuk pulang ke rumah Lumbir karena pada saat itu nenek aku sendirian di rumah dan aku pun juga tidak ada hawa atau tidak ada ingin untuk tidur di Purwokerto. Pada saat aku ingin pulang, saat itu mbak aku bilang, kenapa pulang jam segini? Kan udah tanggung, bentar lagi udah sore. Kenapa gak nginep aja di sini, pulangnya besok? Entah kenapa, pada saat itu juga aku bersikeke untuk pulang dari Purwokerto ke rumah nenek aku di Lumbir. Padahal saat itu sekitar pukul jam 4 lebih lah ya, setengah 5 kurang, dan perjalanan dari Purwokerto ke Lumbir sendiri itu kadang memakan waktu 1,5 jam atau sampai 2 jam tergantung kecepatan. Tapi kalau aku pribadi sendiri itu kadang sampai 2 jam karena aku tuh bawa motornya itu pelan dan kadang juga suka mampir beli makanan atau beli minuman di pinggir jalan. Pada saat aku pulang, aku sudah meyakinkan diri bahwa pasti aku akan sampai rumah itu sebelum maghrib. Saat perjalanan aku pulang dari rumah kakak aku yang di Purwokerto, setelah aku jalan sekitar kurang lebih 15 menit, aku mulai mengisi bensin di pom bensin daerah sekitar Cilongok. Di situ aku isi bensin sambil istirahat, aku beli minum sebentar, aku lanjut perjalanan lagi. Dan pada saat sampai Aji Barang, sebenarnya harusnya jalur yang aku laluin itu jalur Aji Barang Wangon Lumbir,
entah kenapa di saat itu dalam hati aku berkata, "Yo, lewat Gumelar itu adalah merupakan jalan alternatif kecil. Ayo, ayo lewat Gumelar. Di situ lebih cepat, memakan waktu, memakas waktu setengah jam sendiri." Dalam hati aku merasa seperti itu. Tapi di sisi lain, wah, kalau lewat sana kan ada sebuah momen di mana dari Kecamatan Gumelar menuju ke Kecamatan Lumbir sendiri itu kan melewati sebuah hutan belantara. Hutannya sekitar kurang lebih 2-3 km ya. Kan mungkin lebih, kadang sampai 7 kilo kalau nggak salah itu. Dan itu hutan belantara, coy, hutan pinus-pinus kayak gitu, hutan jati benar-benar tinggi. Nanti aku kasih lihat fotonya kayak apa. Pada saat itu aku tetap dalam hati, ah, aku mau lewat Gumelar aja, pasti lebih cepat sebelum maghrib aku udah sampai rumah. Oke lah, dengan yakin dan pedenya aku pun langsung tancap gas dari pertigaan Aji Barang. Aku langsung lanjut lewat Gumelar aja saat itu. Padahal kalau lewat Aji Barang Wangun itu jalannya aman. Maksud kata aman itu, dia itu jalan besar dan itu tuh banyak kendaraan yang lalu lalang, jadi kamu gak usah takut, gitu kan. Tapi gak tahu kenapa pada saat itu hati aku itu selalu berkata, lewat Gumelar aja, ini lebih cepat. Udah, akhirnya aku memutuskan lewat Gumelar. Nah, setelah melewati Kecamatan Aji Barang, masuk Desa Keracak, dan itu hampir perbatasan antara Kecamatan Aji Barang dan masuk ke Kecamatan Gumelar itu, memang kita melewati sedikit hutan pinus di situ. Nah, pada di saat itu waktu menunjukkan sekitar jam 5 lebih berapa. Pada saat itu tuh setahu aku itu maghribnya itu bukan jam 6 ya, tapi jam 6 kurang itu sudah azan maghrib, dan jam 5 lebih aku masih baru disampai perbatasan antara Keracak dan Gumelar. Padahal kecepatan aku saat itu tuh 60 km sampai 80 km. Itu cepat loh ya untuk jalan alternatif kecil seperti itu. Dan tiba-tiba ban aku gembes. Aku udah mikir, aduh, ban aku bocor. Dan saat itu juga mau gak mau, tapi aku antara takut juga, tapi di posisi hutan itu kan masih terang, jadi masih ada kendaraan yang lewat. Aku, it's okay, it's fine, gitu kan. Aku cari tambal ban, dimanapun tambal ban yang aku lihat, karena itu memang desa, jadi cari tambal ban agak jauh, dan aku paksakan motor aku digas. Aku gak peduli velg motor aku rusak atau apa, aku paksain motor aku digas. You know lah, anak seperti aku itu worryan, takutan. Aku langsung masuk, aku langsung gas motor aku. Kurang lebih jarak 3 kilometeran aku menemukan tambal ban. Di situ aku bilang, "Pak, ban aku bocor." Lalu si bapak mengecek, "Oh, enggak, Neng, ini cuma kempes aja, kurang angin." Terus aku di situ, alhamdulillah, ternyata bannya cuma kempes, gitu kan. Hanya cuma bayar 2.000 yang depan belakang aku pompa sekalian. Saat itu juga aku langsung tancap gas lagi, dan pada saat momo itu sedikit memakan waktu ya, karena bapak-bapaknya itu ngasih kembaliannya lama, karena aku bayar pakai uang 50.000-an saat itu, jadi memakan waktu 10-15 menitan kayak gitu. Dan aku di posisi perbatasan Aji Barang Gumelar, itu udah masuk Gumelar ya, di Gumelar itu udah 5:30 kurang, dan langitnya itu kan udah mulai rada redup. Aku dalam hati, aduh, kenapa nggak lewat Wangon aja, gitu kan. Udah kalang kabut, udah di setengah jalan, aku udah berpikir, pasti ini sampai daerah desa Dermaji itu pasti udah maghrib, udah sendekala, udah gelap gitu kan. Aku mau puter balik, ya jauh kan 2 kali lipat, coy, jadi masa kita muter lagi, mau lanjut. Gue agak takut, tapi saat itu juga aku beranikan diri, aku gas aja. Tapi aku gasnya gak gitu cepet, aku nunggu siapa tahu ada motor di belakang aku seperti itu, atau ada truk, atau ada mikrobus, atau ada mobil-mobil pengangkut kayu seperti itu. Nah, pada saat itu juga dengan santainya memang ada beberapa rombongan sepeda motor dan truk pengangkut kayu, aku ikutin aja di belakang mereka. Sialnya, ternyata mereka gak kelubir dong. Beberapa dari motor tersebut ternyata ada yang belok ke kanan, ada yang udah sampai rumahnya. Aku, wah, anjir, jangan-jangan ini dari Paningkaban sampai ke desa Dermaji yang hutan-hutan, aku sendirian gitu kan. Wah, ini masih ada ini nih, truk pengangkut kayu, pasti ini kelubir, aku kayak gitu kan. Aku udah pede di belakang dia, udah mulai masuk perbatasan Paningkaban, mungkin udah azan maghrib tuh, udah lumayan gelap, sandekala. Nah, aku kira aku bakal ditemanin sama si mobil, ternyata, oh my god, dia berhenti di pangkalannya dong. Aku sambil bawa motor, sambil
sambil mengurangi kecepatan aku dalam hati seperti ini, ya Tuhan, kenapa ini mobil gak sampai sana, ini malah sampai Dermaji kek, aku seperti itu kan. Tapi aku dalam hati, tapi aku bisa, aku membaca doa apa yang aku bisa di sepanjang perjalanan seperti biasa, mulai dari Al-Fatihah, surat An-Nas, surat apapun itu yang aku bisa. Dan pada saat mulai memasuki daerah Lumbir, perbatasan Gumlar dan Lumbir, itu daerah apa ya namanya ya, aku lupa lah, pokoknya itu kita ngelewatin sawah dan hutan-hutan, banyak hutan pinus. Memang kita di situ melewati pedesaan, tapi udah sedikit lah ya, rumahnya nggak banyak. Tapi pas pada saat kita melewati pedesaan kan posisi maghrib ya, sudah gelap sandekala, kan masyarakatnya udah pada di dalam. Dan ini beneran serius, di situ nggak ada kendaraan yang lewat, 1-2 kendaraan yang lewat, itu nggak ada cewek sendirian. Aku pada saat membaca surah ini pas di ada sebuah jalan tanjakan, memang tanjakannya dan turunannya itu nggak begitu curam, tapi entah kenapa seharusnya sepeda motor aku yang berjalan kencang saat turunan tiba-tiba seperti ada beban berat gitu loh. Aku gak mau lihat kaca spion aku gak mau berpikir aneh-aneh itu makhluk halus atau apa, cuma aku di situ langsung istighfar, aku langsung keringet dingin. Untungnya pas di turunan itu ada seorang kakek-kakek, dia lagi mikul kayu, gak tahu juga ya, aneh juga, kakek-kakek jam 6 maghrib baru pulang gitu loh dari hutan ngambil kayu, terus dia cuma bilang hati-hati mbak kayu gitu kan, artinya itu hati-hati neng gitu kan. Aku cuma mendengar suara itu berlalu. Saat suara itu berlalu, aku lanjutin aja naik motornya, set naik ngeng sampailah aku di perbatasan antara Dermaji dan desa apa itulah ya. Di situ tuh banyak banget hutan pinus yang gede-gede. Jujur, kalau siang di situ tuh pemandangannya so good so well. Tapi kalau malam hari itu rada ini juga ya, rada creepy gimana gitu, rada dikali cewek sendirian di tengah hutan. Aku tuh ya ini ya, aku tak ada orang jahat, tapi kayaknya gak ada orang jahat aman sih, cuman aku emang lebih worry-nya ke makhluk-makhluk yang tak kasat mata, biarpun aku memang gak tahu, gak pernah lihat, ih nauzubillah juga mau lihat ada makhluk-makhluk seperti itu, makhluk goib. Nah pas masih posisi dalam kondisi jalan turun itu juga, aku udah wah gak bisa ini, gak bisa. Aku udah baca surat, nah pas ngelewatin hutan pinus, aku langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalian percaya, karena aku pakai motor matic, aku naruh botol minum aku di dashboard depan kan. Tuh jatuh sendiri, aku gak nabrak ini, jangan rusak, aku gak olah, tiba-tiba jatuh sendiri, aku makin takut, aku gas motor aku sekencang-kencangnya. Tahu-tahu pas di tengah-tengah hutan pinus, lampu motor aku krip-krip mati dong. Aku astagfirullahaladzim, tapi cuma lep gitu loh, aku dalam mati astagfirullahaladzim. Mana motor zaman dulu kan belum lampu yang LED ya, lampu kuning, jadi jarak pandang dia ke sekitarnya tuh kan cuma berapa meter. Jadi aku astagfirullahaladzim, aku sambil aku ya Allah, ini gak ada orang lewat atau kendaraan lewat atau ada mobil lewat seperti itu kan. Aku udah jalan aja gas sebisa aku. Dan pada saat botol itu jatuh, pada saat aku melewati seperti jembatan kecil, entah itu beneran seorang wanita atau halusinasi, tapi aku gak berhasil halusinasi. Itu karena itu pas posisi aku jalan cepat, itu tiba-tiba di situ di pinggiran jembatan dekat hutan pinus itu kayak ada perempuan lagi duduk, tapi kayak ada perempuan. Jadi di jembatan itu dari jauh pun aku udah lihat kayak ada sosok perempuan, rambutnya gak kayak ada sosok perempuan rambutnya gitu, nggak gitu panjang. Aku tetap ini ya, mungkin aku dari kejauhan aku mengira itu pohon gitu kan. Aku langsung gas terus, aku nggak mau nengok dia juga. Aku merinding aja. Jadi pada saat itu juga aku nggak mau lihat ya, aku bus aja kan. Aku mungkin dalam hati wah mungkin itu pohon aja gitu. Bus itu masih ngelewatin daerah persawahan, posisi gelap ya. Dan saat itu juga 2013 ini belum ada lampu pinggir jalan. Aku cuma lihat dari kejauhan ada rumah warga yang ada lampu. Terus dari situ juga tiba-tiba ada motor dari depan. Aku dalam hati bersyukur, alhamdulillah ada manusia coy.
Udah kayak gitu aku jalan lanjut lagi, aku udah mau masukin desa Darmaji itu ya, udah masuk daerah Lumbir saat itu. Bus aku pulang, aku gas motor aku. Saat aku mau sampai rumah, jadi di rumah di daerah di desa Lumbir aku tuh kan jalannya menuju ke rumah aku tuh naik dan itu sepi ya. Banyak yang ngomong di situ terkenal horor, tapi aku what the hell? Toh rumah aku juga di situ, mau gimana lagi? Aku mau pulang kemana? Mau beli rumah belum ada duit kan? Aku pulang. Pada saat naik, tiba-tiba motor metik kan harusnya tinggal digas aja, nggak perlu ganti gigi. Tiba-tiba di situ berat banget dan pelan banget. Aku udah la ilaha illallah astaghfirullahaladzim, apapun doa aku sebutin. Terus dilala ada tetangga belakang rumah aku lagi buang sampah, tahu-tahu motor itu bisa digas dengan kenceng lagi dong. Aku ya Allah, kalau memang di belakang aku ini memang mungkin makhluk halus dan dia lihat ada tetangga aku keluar terus dia takut kan, aku ya Allah aku bersyukur banget. Dan pada saat itu pulang aku masih dalam posisi gemetar. Aku pulang, pada saat aku mau belok kanan ke rumah, aku karena gerasa gerusu, bus motor aku jatuh dan aku juga jatuh. Jadi tahu-tahu ban motor belakang aku masuk ke selokan. Jadi posisinya jumping. Keren nggak? Jumping di saat mendekati waktu isya, cewek sendirian bau kecut, aduh. Udah motor aku geletakin, saat itu aku langsung lari ke rumah. Kakek nenek langsung bilang, oh kenapa? Aku udah nggak karun, udah keringet dingin. Aku mandi terus kakek nenek tanya, motornya di mana? Kan, tuh di selokan, di sana deket rumah. Ya yuk diambil. Akhirnya aku ambil motor itu. Minta ditemenin kakek nenek saking takutnya juga. Itu benar-benar kejadian yang bikin apa ya? Karena itu bikin aku celaka. Maksudnya gini loh, kejadian itu bikin aku jatuh dan itu cukup sakit. Beneran itu jatuh jumping itu sakit loh guys. Oh my god, lampuku tiba-tiba mati. Setelah itu motor aku mengambil motor ditemani dengan nenek kakek aku. Aku masuk ke rumah, aku tidur, melaksanakan aktivitas seperti biasa dan ya seperti itu cerita horor aku perjalanan pulang dari ini. Memang tidak baik ya, seperti sebenarnya ucapan orang tua itu adalah doa ya. Makanya zaman dulu tuh orang ngomong kalau sandekala itu kita nggak boleh keluar rumah. Kalau sudah sandekala waktu maghrib kita itu masuk rumah, pintu semua dikunci. Itu memang ada benernya juga dan itu juga terpampang dalam Al-Qur'an. Nanti aku sebutin di sini ya, aku nggak tahu yang mana. Intinya pada saat waktu maghrib sandekala, apalagi kalaupun anak bayi itu dimasukkan ke dalam rumah, di pintu dikunci, ditutup dulu sementara sampai waktu maghrib habis. Dan mungkin ngeyelnya aku pada saat itu, harusnya aku memang lewat langon aja atau mungkin yang bisa beristirahat kan waktu maghrib di masjid, atau mungkin aku tetap tidur di rumah aku di Purwokerto. Tapi well, aku namanya jiwa muda, masih ngeyel, masih ingin beradrenalin sendiri. Jadi kalian jangan ditiru ya. Sebaiknya kalau memang saran orang tua sendakala disuruh di situ aja atau apa, lebih baik nurut aja lah, karena sebagian perkataan itu merupakan doa. Aku sangat percaya. Jadi berucaplah yang baik-baik biar itu menjadi doa. Ini sama sekali aku cerita pengalaman-pengalaman horor aku. Menurut aku itu horor, menurut aku itu menyeramkan ya. Tapi semoga tersampaikan kepada kalian semua. Dan terima kasih yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih atas sumbangsi subscribe-nya juga. Yang gak subscribe pun gak apa-apa. Oke, sekian video perjalanan cerita horor dari Cucu Semedi kali ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di perjalanan horor berikutnya.